tadi kita ketemu dengan Ketua DPD PDI Pak Wayan Koster ya, dengan stafnya dari Forum Peduli Ekonomi Adat Bali menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan masa depan LPD. Di mana di dalam undang-undang telah disebutkan bahwa LPD ke depan harus berdasarkan hukum adat sesuai undang-undang. Nah, kelihatan tadi dalam perbincangan kita ada suatu kesepahaman antara kita dengan DPD, dalam hal ini yang tadi dipimpin langsung oleh Ketua DPD dan Ketua DPRD Provinsi, kemudian hadir langsung juga. Ada kesepahaman antara kita, hanya ke depan masih perlu konsolidasi-konsolidasi supaya masalah-masalah teknis bisa ditindaklanjuti lebih detail. Harapan ke depan tentu kita dengan penguatan LPD, kita harapkan dapat memperkuat ekonomi adat. Jadi penguatan desa adat dengan memperkuat sistem ekonomi yang berbasis adat. Itu ke depannya kita harapkan nanti sebagai goal ya, sebagai akhir daripada proses ini. Nah, untuk itu kita harus mulai dari sekarang, menghimpun kekuatan, membangun sistem, sebagaimana tadi kita informasikan kepada Pak.